Ustaz Imam dengan penuh semangat. Ya! Lagi, lagi! Okay. Okay, perlawanan. Cuba lagi. Tempat ni guys. Kita cuba N. Settle. Nampaknya. Nampaknya SK Jepang mencuba untuk menyerang. Dan tetapi SK Sri Kelebar berjaya menahannya. Bagus. Pertahanan sudah menjaga gawang gol dengan tepat sekali. Nampak je sepakan korang itu berjaya ditahan oleh keeper. Nampak je di situ my skill Sri Kelebar cuba untuk merampasnya. Nampaknya SK Sri Kelebar mencuba untuk berampasnya. Dan nampaknya di situ berjaya. Ryan berlari untuk mengejar bola. Lagi. Dan nampaknya SK Jepun berjaya berampasnya semula. Dan nampaknya Ryan cuba untuk membawa bola. Dan bola itu dan PSK Sri Kelebar berjaya merampasnya. Nampaknya SK Jepun sudah sampai ke atas. Sudah berjaya ditahan oleh defense. Nampaknya bola itu sudah dikeluarkan oleh percubaan yang baik oleh pemain SK Jepun. Apa? Pesta bol. Nampaknya SK Cepo mendapat satu sepakan percuma. Rayek. Defend berjaya menahannya. Dan tim SK Sri Kelebar mencuba untuk membawa bola dan tidak berjaya. Nampaknya di situ SK Jepun berjaya buat satu cetakan gol. Dan defense tidak berjaya menahannya. Awal lagi. Tapi kita tidak perlu menyerah. Tim SK Sri Kelebar tidak perlu menyerah kerana akan ada separuh masa kedua. Dan separuh masa pertama ini masih ada banyak lagi peluang untuk membuat sama ada seri ataupun lebih. Nampaknya di situ saya cuba untuk membawa bola. Dan SK Cepu minta belakang sikit bro. Sorry. Nampaknya di situ dia cuba untuk menyekat bola dan nampaknya tidak berjaya. Dan sepakan itu ditahan oleh pemain defense sayang sekali kerana bola itu sudah sampai ke kotak penalti.
Dan skill Sri Kelibat macam merampasnya. Ah, seram, seram. Dah cuba untuk menipu bola. Nampaknya main kelas juga. Nampaknya di situ bola agak terlepas. Dan di situ skill cepu membawa bola. Sedang membola, sedang menguasai bola dan berjaya dirampas oleh Fitri. Rupanya di situ bola dikeluarkan oleh pemain SK Sri Kelibat. Fitri. Nampaknya di situ. SK Cepo sedang menguasai bola dan berjaya dirampas oleh SK Sri Kelibat. Dan nampaknya Zikri terlambat untuk mendapatkan bola. Makin. Anjala, stay situ. Anjala. Lihat, lihat. Nampaknya bola itu dikeluarkan. Afi, jangan jalan kaki, Afi. Banyak di situ. SK Sri Kelibat mencuba untuk berampas. SK Cepu sedang menguasai bola dan nampaknya keeper SK Sri Kelibat berjaya menangkapnya. Nampaknya di situ Hanzalah dan SK Cepu berjaya merampasnya bola itu daripada Kusairi. Baik. SK Sri Kelibat sudah menguasai bola dan cuba dia tu. Nampaknya sepakan itu terlalu lemah. Sepakan yang cantik tetapi tidak berjaya di situ. Keeper SK Cepu berjaya menangkapnya. SK Sri Kelibat cuba untuk merampasnya dan bola itu dikeluarkan. SK tu baik. Di situ SK Sri Kelibat mencuba untuk berampasnya dan nampaknya berjaya. SK Sri Kelibat mencuba untuk berampasnya tapi tidak berjaya. SK Cepu berjaya merampasnya semula dan bola itu dikeluarkan. Ini dia penonton kita. Bola itu sedang dikuasai oleh SK Cepu dan nampaknya di situ Amin.
Makin. Nampaknya di situ bola bola terkena tangan SK Tepo. Haiban akan menyepak bola. Adakah kebajikan untuk buat salah satu gol? Nampaknya di situ Defend berjaya menahannya. SK Tepo berjaya merampas dan SK Tepo masuk semula. Nampaknya Bangun. Nampaknya di situ sudah separuh masa pertama. Kini kita sedang menunggu separuh masa kedua. Cikgu Amir sedang menenangkan pemain-pemain kita, beri semangat yang baru supaya untuk yang kedua ni kita akan dapat mengutip mata seterusnya, insyaAllah. Okay, we are the best. SK.